Ya Taufik Ismail, market analyst daripada GFX Fund. Jadi untuk analisis kalender ekonomi pada hari ini, itu pada hari Jumaat 12 Julai 2019. Jadi untuk hari ini sekarangnya apa yang kita perhatikan adalah data yang akan dikeluarkan oleh negara China, iaitu data mengenai trade balance negara mereka lah, yang mana di sini terdapat lihat bahawa data pada sebelum ini adalah dikeluarkan pada angka 279 bilion dan hari ini diramalkan akan turun kepada 276 bilion. So untuk data trade balance ni, semakin besar data semakin baguslah untuk currency dan juga untuk ekonomi lah. So di sini sekarang data pada hari ini kalau lagi besar pada apa yang diramalkan ataupun lagi besar daripada data sebelum ni, maka baguslah untuk ekonomi China. Dan sekiranya ekonomi China bagus, maka dia akan memberi kesan lah kepada negara-negara seperti New Zealand dan juga Australia lah. Itu untuk data daripada China. Seterusnya, pada pukul 4:30 kita ada data daripada GDP, tapi yang ini kita bukan abaikan, tapi kita macam tak perlu ambil kisah sangat, mungkin tak akan berlaku apa-apa yang besar dalam pasaran. Cumanya apa yang kita akan perhatikan sebenarnya adalah pada pukul 8:30 malam nanti, itu data daripada US. Di mana data ini akan berikan kepada US dollar, di mana data ini berkenaan dengan PPI, itu Producer Price Index lah. Di mana Producer Price Index ini merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan pertumbuhan sektor pengeluaran di dalam pasaran, di dalam ekonomi Amerika lah. So di sini terlihat bahawa data sebelum ini untuk PPI month over month ada 0.1% dan hari ini diramalkan kepada 0.1% juga, kekal sama. Sama juga seperti core PPI, mana data pada bulan lepas ada 0.2% dan diramalkan pada bulan ini pun pada angka yang sama 0.2%. So PPI dan PPI keduanya, untuk data keduanya semakin besar data tersebut, semakin baguslah untuk ekonomi. So jadi hanyalah tiga news ini sajalah kita akan perhatikan pada hari ini, pada hari Jumaat 12 Julai. So sekian saja daripada saya, market analyst pada GKFX Prime, your global trading partner.